البدع والاهواء اهل البدع العقائديه واهل البدع السياسيه انا اقول بيننا وبينكم السلف بيننا وبينكم الكتب كان ما يقول بيننا وبينكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Tasliman Mazidah amma ba'd Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya Masih dalam kitab Masail al-jahiliyah Barakalafikum fikum Syarahnya ini syarah oleh asyik as Al-alamah salih al-fawzan Habibullah ta'ala Kita lanjutkan apa yang beliau sampaikan dengan syarahnya ini Barakalafikum fikum Kata beliau Kazalika nafsu syai'il an Demikianlah Nah, sama persis dengan sekarang Dalam artian bagaimana Perbuatan mereka sama persis Dengan perbuatan orang-orang musyrikin zaman sekarang Mereka orang-orang kuburiyun Para penyembah kuburan, para pengagung kuburan Apabila mereka diajak Bermunakosah, diajak bicara nah, Dan dilarang untuk beribadah Kepada kuburan Atau dilarang untuk mengibadahi kuburan Kalau mereka menyatakan atau mereka mengucapkan nahnu mana kubur kita ini tidak ibadah dengan kuburan kami itu tidak menyembah kuburan kata mereka lianan ibadah terilah kata mereka nih ya dikarenakan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala lakin akan tetapi kata mereka haula iwasah itu bayinana wa Allah akan tetapi mereka itu hanyalah perantara perantara antara kami dan antara Allah Subhanahu Wa Taala jadi mereka itu tidak langsung meminta kepada Allah Ta'ala, tapi menjadikan orang-orang saleh yang sudah meninggal dalam kuburan itu sebagai perantara-perantara kata mereka. Wasufaa dan mereka adalah para pemberi syafat kami. nanti sisi Allah Subhanahu wa taala katanya, hadza huwa allazi 'ala ahli jahiliyah tamaman. Inilah perkara yang Allah Subhanahu wa taala ingkari terhadap terhadap para na'am penduduk jahiliyah. keadaan bagaimana zaman jahiliyah Allah taala ingkari tamaman secara sempurna. Allah Ta'ala berfirman, wa ya'buduna min dzurillah ma la yadurruhum ma la yanfa'uhum wa yaqulun ha'ula'i syafa'auna 'indallah. Dan mereka orang-orang musyrikun, mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, na'am yang apa? Yang mana sesembahan mereka la yadurruhum tidak bisa membahayakan mereka, wala yang yanfa'uhum tidak pula memberikan apa? Tidak pula memberikan manfaat kepada mereka wa dan mereka pun mengatakan itu orang-orang mengatakan apa haulais syafa'a mereka itu adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala bayangkan syafaat mereka waqala dan Allah taala berfirman walladzina attakhadhu min dunihi awliyaa 'abduhum illa yuqarribuna ilallahi zulfa ucapan nah barakallahu fikum kalau mereka ditanya seperti itu dan orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai para wali sesembahan-sembahan Mana abduhum? Mana abduhum? Ma kata mereka. Mana abduhum? Kami itu tidak menyembah mereka. Kami tidak menyembah orang-orang soleh yang dalam kuburan itu. ilah melainkan liyukar ribuna ilallah zulfa agar mereka bisa mendekatkan diri kami kepada Allah Taala dengan sebenar-benar pendekatan ini ucapan mereka ya. Dalam artian mereka itu nggak ngakui kalau itu perbuatan syirik gitu loh. Ma'abaduhum. Mereka tidak mengibadahi sesembahan-sembahan tadi li annahum yarauna, karena mereka berpandangan annahum syarikuna Allah fil khalqi war rizqi wal, wal, wal nah, karena mereka berpandangan atau mereka berpendapat bahwasanya mereka-mereka sesembahan-sesembahan itu na'am barakallahu fikum ikut campur atau berserikat kepada Allah taala pada penciptaan nah, dalam menciptakan atau dalam rezeki atau menghidupkan atau mematikan hum ya'tarifuna anna hadzalillah mereka semuanya paham dan tahu bahwasanya masalah penciptaan, memberi rezeki, kemudian menghidupkan dan mematikan itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, adalah hak Allah Subhanahu wa taala, mereka tahu. Wa abaduhum, tapi hanya saja mereka mengibadahi. Nah, ini keadaan mereka seperti ini ya. Mereka nggak mengaku ini perbuatan syirik, enggak mengaku. Nah, tapi mereka yakin bahwasanya masalah penciptaan, pemberi rezeki, kemudian menghidupkan dan mematikan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Berarti ini, ini menunjukkan bahwasanya na'am al-iqrar, bahwasanya ikrar itu mengikarkan atau mengakui dengan tauhid ar-rububiyah tidak cukup. Sebagaimana sudah kita jelaskan dulu dalam kitab apa? Al-Qawaidul Arba barakallahu mengenai perkara tersebut. Bahwasanya perbuatan orang-orang musyrikun zaman dahulu yang mereka Na'am barakallahu fikum diperangi oleh Rasulullah sallallahu mereka mengakui bahwasanya Allah taala Allah taala adalah al-Khaliq, al razik al-Mudabbir, Nah, mereka meyakini dan mengakui bahwasanya Allah Ta'ala itu adalah zat yang mencipta, memberi rezeki, yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan dan mematikan. Tapi apa? Tapi pengakuan mereka dengan tauhid ar-rububiyah fakot itu belum bisa masukkan mereka dalam keislaman. Paham soal ya? Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Mereka apa? Wa inna ma'abaduhum. Mereka mengibadai. Nah, kuburan-kuburan tadi itu. Liukarribuhum ilallah zulfa. Tujuannya agar mereka orang-orang orang-orang saleh atau para wali yang mereka anggap wali yang meninggal dalam kuburan itu agar bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sebenar-benar pendekatan itu tujuan mereka. Fayaqulun kemudian mereka mengatakan nahnu ibadun mutnibun kita ini adalah hamba-hamba yang banyak dosanya hamba-hamba yang berdosa katanya. Nah wahulah irjalun sanihun sedangkan mereka adalah para lelaki saleh lahum jahun indallah mereka memiliki kedudukan memiliki posisi yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa taala kata mereka ya Fanuri duminhum kami itu maka kami ingin dari mereka an yatawassatu lana indallah agar mereka menjadikan perantara antara kami nanti wa ta'ala jadikan perantara gitu fi taubatina wa ibadatina sebagai perantara untuk diterimanya taubat kami dan juga ibadah kami kata mereka jadi seakan-akan mereka beranggapan bahwasanya ibadah mereka, taubat mereka tidak terima melainkan melalui perantara tadi. Itu merupakan perkara yang apa? yang sangat bodoh dan juga berbahaya. Barakallahu fikum. Bahkan Allah taala sendiri berfirman apa? Mengenai hal tersebut, kalau seandainya berdoa langsung pada Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Naam. Sehingga tidak boleh kita alihkan atau kita boleh kita menjadikan perantara-perantara yang lainnya, langsung berdoa kepada Allah taala dan telah berkata Rabb kalian berdoalah kalian kepada aku niscaya aku akan kabulkan untuk kalian langsung seruan dari Allah Subhanahu wa taala jadi kalau mau berdoa langsung meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala idza sa'alta fasalillah apabila engkau minta mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala nah fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i falyastajibuni wal yu'minu bila yarsudun apabila Nam, hamba-hamba ku bertanya tentang diriku Katakanlah diriku itu dekat Naam dan aku mengabulkan semua doa Apabila dia berdoa kepadaku Barakallahu fikum ini menunjukkan bahasanya Allah Ta'ala itu dekat Kepada hambanya sehingga tidak perlu Dengan wasaid perantara-perantara Barakallahu fikum Demikianlah setan-setan dari kalangan manusia dan jin menghias-hiasi untuk mereka perkara ini. Jadi dihias-hiasi di hadapan mereka bahwasanya perkara ini seakan-akan benar gitu loh. Benar juga ya. Kita ini dosanya banyak. Kita itu banyak berbuat maksiat. Banyak melakukan perbuatan haram. Kita ini banyak dosanya. Sehingga kalau kita minta langsung kepada Allah Ta'ala itu. Belum tentu diberi. Ini sangkaan mereka ya. Bodohnya mereka seperti itu ya. Padahal Allah Ta'ala sudah menunjukkan langsung. Dan menjelaskan langsung. Apabila kita minta langsung. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak perlu dengan wasaid perantara-perantara. Barakalafikum dan taubat itu insya Allah diterima selama apa terpenuhi syarat-syaratnya yang sudah disebutkan para ulama di antara syaratnya apa al ikhlasulillah ikhlas karena Allah subhanahu wa taala yang kedua apa yang kedua adalah meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Yang ketiga adalah menyesali perbuatan maksiat tersebut. Yang keempat adalah berusaha semaksimal mungkin meninggalkan nam Na atau tidak kembali kepada perbuatan maksiat tersebut. Jadi empat syarat harus terpenuhi dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian semuanya kepada Allah taala dengan taubat yang benar. Sebuah taubat dikatakan benar apabila ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggalkan perbuatan maksiat tersebut, kemudian menyesali perbuatan maksiat tersebut, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat tersebut barakallahu fikum seperti itu. Na Berikutnya kata beliau di sini barakallahu fikum wal'adzibu annahum qur'an wa yamurruna ala ayati laha. perkara yang mengherankan perhatikannya yang mengherankan lagi bahwasanya mereka orang-orang penyembah kuburan ini mereka baca Al-Qur'an yamurruna ala hadil ayat mereka melampaui atau melewati ayat-ayat ini ketika baca Al-Qur'an tapi apa wa yantabihuna laha. tapi mereka tidak perhatian dengan ayat tersebut Nah, Na ya. Cuman baca tok gitu loh, baca, baca tok cepet-cepetan bacanya, siapa yang khatam, duluan, kemudian apa? Kasih hadiah misalkan atau dibayar atau digaji seperti itu. Enggak merenungi, enggak mentadaburi Al-Qur'an. Afala nah, yatadabbarun Al-Qur'an? tidakkah apa? Na'am barakallahu fikum. Nah, mereka mau mentadabur atau memperhatikan Al-Qur'an? Na'am barakallahu fikum. Am ala Ataukah sudah ada belenggu atau penutup? Eh? Atau semacam terkunci hati-hati mereka sehingga tidak memahami Al-Quran. Pada Al-Quran kalau dipahami, direnungi, dipahami, kemudian dihafalkan dan juga diresapi maknanya. Maknanya sangat besar sekali barakallahu fikum. Tapi mereka tidak. Mereka cuma sekedar membaca saja. Membaca, melewati ayatnya, sudah gitu aja. nggak diamalkan sama sekali. Na'udzubillah ya. Na'udzubillah kata beliau. Wa ma ala ibadatil kubur. Bersamaan dengan ini mereka masih senantiasa terus menerus menyembah kuburan. Wahyamin fil jahiliyah yang mana seperti ini merupakan perbuatan jahiliyah. Wahada dan inilah li'annahum lam yakrifu makanat alil jahiliyah Karena sebabnya mereka tidak mengetahui keadaan apa yang dahulu jahiliyah berada di atasnya. Dalam artian mereka tidak mengetahui kejahatan atau tidak mengetahui kejelekan yang ada pada zaman jahiliyah. Akhirnya apa? Mereka terjatuh bergelimpangan dalam masalah ini sehingga mereka menganggap itu perkara yang baik padahal bukan kebaikan. Lam ya'rifu umur jahiliyah. Mereka tidak mengetahui bahwasanya ini termasuk perkara jahiliyah, menyembah kuburan ini. Hadza natijatul jahli bi umuril jahiliyah. Inilah na'am inilah hasil atau buah kebodohan atau buahnya orang yang tidak tahu dengan perkara jahiliyah. Jadi sebagaimana pepatah yang sudah kita nukilkan, kita mengetahui kejahatan kejelekan bukan untuk kejelekan tapi untuk berhati-hati dengannya barakallahu fikum sebagaimana pepatah sudah kita lewati aratu syarra la li lakin li atau wa man la ya'rifu syarra min al khairi yaqa'u aku mengetahui kejelekan bukan untuk kejelekan tapi untuk berhati-hati dengannya dan barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan yang ada pada kebaikan maka dia akan terjatuh ke dalamnya naudzubillah ya Nah, untuk kita berhati-hati, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa ditampakkan kepada kita yang benar itu benar, yang keliru itu keliru. Nah, barakallahu fikum agar kita senantiasa bisa nah, menjaga harga diri kita dan juga menjaga diri kita dari perkara-perkara yang apa, perkara-perkara yang bisa merusak. Nah, akidah atau keyakinan kita, barakallahu fikum. Berikutnya, summa syekh rahimahullah ta'ala, kemudian syekh ber, Berkata wahati fiha Rasulullah ini permasalahan yang paling besar yang Rasulullah menyelisih mereka fa'ata ikhlas kemudian Rasulullah pun mendatangkan dengan keikhlasan wa akhbara dan Rasulullah mengabarkan bahwa dinullah bahwasanya ikhlas itu adalah agama Allah Subhanahu wa taala dalilnya sudah kita lewati ya wa ma umiru illa liya'budullaha dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengikhlaskan bagi Allah taala itu agamanya kemudian fa'budillaha mukhlishal hauddin beribadahlah engkau kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan untuk Allah taala agamanya menunjukkan bahwasanya apa ini semua dalil bahwasanya kita harus berbuat ikhlas, memurnikan ibadah kita, murni mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riak dan yang misalnya. Kata beliau, wa akhbara dinullahi alladhi arsala bihi ar dan Rasulullah mengkabarkan bahwasanya ikhlas itu adalah agama Allah yang seluruh para rasul diutus dengannya. Wa annahu la yakbalu al a'mal illa khalis. <tuh> dan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sebuah amalan-amalan kecuali dari orang yang berbuat ikhlas. Jadi amalan itu nanti ada dua syarat yang sangat inti yaitu al-ikhlasu wal mutabaah. Kalau cuma sekedar ikhlas tanpa mutabaah tidak diterima amalannya atau sekedar mutabaah tanpa ikhlas tidak diterima amalannya sehingga harus Dua perkara itu al-ikhlas wal mutaba'ah syai'ani mutalaziman. Dua perkara tersebut harus senantiasa beriringan terus-menerus jadi, tidak bisa dipisahkan. Barakallahu Fikum, kalau amalan dengan ikhlas tanpa mutabah, mardu tertolak. Kemudian amalan dengan mutabah tanpa ikhlas juga merdu tertolak. Barakallahu Fikum. Berikutnya, kata pendiri situ. Na'am wa akhbara anna man fa'ala mastahsanu faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah dan juga Rasul khabarkan bahwasanya barangsiapa yang mengerjakan perkara-perkara yang dianggap bagus oleh jahiliyah orang-orang jahiliyah sungguh Allah Ta'ala telah mengharamkan bagi dia surga wa ma'wahu nar dan tempat kembalinya adalah api neraka wa hadhihi al-mas'alatul lati tafarraqa li'ajliha an-nasu baina muslimin wa kafirin dan inilah permasalahan yang apa yang memisahkan na'am barakallahu fikum yang terpisah dengan sebab permasalahan tersebut manusia dalam artian manusia terpisah dan bercerai berai antara muslim dan kafir, membedakan antara muslim dan kafir. Para kalafikum wa adawah dan permasalahan inilah yang menimbulkan apa? yang akhirnya apa? Terjadi permusuhan wali syuri al jihad dan dikarenakan permasalahan ini permasalahan tauhid, permasalahan ikhlas ini disyariatkan jihad. Kalau Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hatta la takuna fitnatun." Dan perangilah mereka hingga tidak terjadi fitnah. Fitnah ini adalah syirik. dan agar menjadi agama seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Nah, barakallahu fikum permasalahan apa? Permasalahan yakni iqamatut tauhid wa izalatush syirki itu permasalahan sangat besar. Itu menegakkan tauhid dan menghilangkan kesyirikan itu perkara yang sangat besar. Kemudian ada pertanyaan di sini, halillahu azza wa bihajatin ila an yaj'ala bainahu wa bainal 'abdi wasita. Apakah Allah Ta'ala butuh? Nah, untuk menjadikan antara hamba dan antara dirinya dengan perantara, enggak butuh. Allah Ta'ala tidak butuh perantara. Nah, apakah Allah Ta'ala butuh? Nah, kepada He, perantara antara dia dan antara hamba itu. Nah, kemudian Allah menjadikan wasitah perantara. Nah, apakah butuh seperti itu? Allah Jalla wa'ala Allah Ta'ala itu zat yang maha dekat. Mujibun, zat yang, mengapa, yang maha mengabulkan doa. Yasma'u wa Allah Ta'ala zat yang maha melihat dan mendengar. Wa yarahamu wa an ibadih. Dan juga merahmati serta menerima taubat dari hambanya. Kapan taubat diterima? Selama barakallahu fikum. Naam barakallahu fikum. Selama nyawa masih belum sampai di kerongkongan. Tapi kalau nyawa sudah sampai kerongkongan, barakallahu fikum, maka tidak terima lagi taubatnya. Barakallahu fikum sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqbalu abdi malam lam yughargir." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menerima taubatnya seorang hamba selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya barakallahu fikum yaitu di antaranya, di antaranya waktu yang sudah tidak terima lagi taubatnya adalah ketika matahari terbit dari arah barat. Ketika matahari terbit dari arah barat sudah enggak diterima lagi barakallahu fikum. Jadi hati-hati kalau sudah menjelang hari kiamat, naam, jangan berharap lagi barakallahu fikum karena Karena kalau matahari sudah terbit dari arah barat berarti sudah detik-detik hari kiamat barakallahu fikum. Jadi hati-hati namar fikum adapun selain itu barakallah setinggi apapun dosanya sedalam apapun dosanya sebesar apapun dosanya kalau dia itu benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala maka itulah kunci keberuntungan Allah taala berfirman wa tubu jami'an tuflihun dan bertobatlah kalian semuanya wahai orang-orang mukminin semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung kapan itu sebuah tobat bisa membawa nah pelakunya kepada keberuntungan apabila dia nah memenuhi syarat-syarat taubat yaitu al-ikhlas mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala kemudian meninggalkan perbuatan maksiat kemudian menyesali perbuatan maksiat kemudian berusaha semaksimal mungkin tidak mengulangi perbuatan maksiat tersebut Naam berikutnya Kata beliau di sini, walam ya murna Wasaid fit dan bahkan Allah Taala tidak merintahkan kepada kita untuk menjadikan perantara-perantara dalam berdoa. Bal amara ini membahas Bahkan Allah Ta'ala merintahkan kepada kita untuk berdoa langsung. Tidak perlu perantara-perantara langsung berdoa kepada Allah Ta'ala. Allah telah berfirman, "Fad'ullaha mukhlishina Berdoalah kalian kepada Allah, serulah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib Dan Rabb kalian telah berkata, "Berdoalah kalian semuanya kepadaku, astajib lakum." Niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna ibadati, sesungguhnya orang-orang yang mereka sambong dari beribadah kepadaku. Kenapa demikian? Karena yang namanya doa itu adalah ibadah sebagaimana dalam hadis yang sahih yang sering kita dengar ad-du'a wal ibadah hadisnya na'am barakallahu fikum anin nu'man bin bashir radhiyallahu ta'ala anhuma nu'man bin bashir radhiyallahu ta'ala barakallahu fikum ad-du'a wal ibadah doa itu adalah ibadah na'am kata Allah taala sesungguhnya orang-orang yang mereka sombong Naam dari beribadah kepadaku, dari berdoa kepadaku, saya dakhuluna jahannam madakhirin. Niscaya mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan rendah dan hina. Allah di dalam ayat ini Allah Taala merintahkan kepada kita semuanya untuk berdoa kepadanya secara langsung walam yamurna dan Allah Taala tidak merintahkan kita untuk menjadikan perantara-perantara bainana wa bainahu antara kita dan antara Allah Subhanahu wa taala barakallahu semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan ketulusan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang mukhlisin dan juga termasuk orang-orang yang senantiasa nah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam al barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an al subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha ila astaghfiruka wa rabbil alamin